aja sih masuk ya, Pak ya? Iya. Satu. Iya. Satu. Mulai hujan. Pas hujan deras itu, Pak ya? Ah, pas mulai hujan deras. Nah, ini Pak, kalau boleh tahu ini aliran apa sih Pak yang biasa menyebabkan banjir di sini, Pak? Nah, ini aliran di banjirnya kalenan aja. Dari waduk halim. Nah ini kalau buat ini biar dibetulin kayak apa? Kalau digorong-gorongnya belum dibetulin, belum bisa ini tetap banjir terus. Jadi harus disedot. Jadi disedot. Kalau enggak, gorong-gorongnya tuh yang bawa Kali Malang digedein. Gorong-gorongnya. Nah baru bisa mungkin enggak ini. Sebelumnya gimana sih Pak di daerah sini sendiri Pak? Tempat banjir besar nggak sih Pak? Ya ini memang tiap ini ya banjir terus. Banjir terus. Soalnya gorong-gorongnya mampet. Mampet. Itu proyek becak kayu atau pasti Kali Malang gorong-gorongnya itu? Sebelumnya ada becak kayu juga emang banjir terus. Banjir. Mm-hmm. Kalau untuk waduknya sendiri Pak? Waduknya ini nih. Luapannya ya jadi sekarang turunnya ke bawah. Ada pengaruh dengan kondisi proyek yang ada di sana nggak Pak? Proyek yang di mana tuh? Yang di sekitar tol itu. Apa? Kurang tahu juga ya. Kurang tahu juga dah. Cuman kalau jangan lupa subscribe ya!